cantik banget kan jadinya. Dan untuk dindingnya itu menurutku kok kayak abstrak tapi kayak industrial ya. Menurut kalian gimana? Cantik tapi ya. Terus di sini tuh juga ada rak pakaian thrift hunter. Dan di kamar ini tuh ada kamar mandinya juga. Langsung aja kita lihat yuk thrift hunter. Nah, ini kamar mandinya thrift hunter. Unik banget. Jadi kamar mandi di sini nggak pakai pintu tapi pakainya tirai. Lucu banget kan? Terus kamar mandinya tuh lengkap juga fasilitasnya. Ada shower dengan water heater dan ada juga toilet duduk. Terus ada wastafel dan cermin yang cantik banget. Keren kan thrift hunter? Lah, sekarang kita mau langsung aja naik ke lantai 2. Karena di sini ada 3 lantai, jadi kita langsung aja nih telusurin ke lantai 2. Let's go. Thrift hunter, sekarang aku udah ada di lantai 2-nya dan di sini ada satu kamar. Langsung aja kita lihat. Nah, ini untuk dalam kamarnya terang dengan nuansa putih dan juga di sini tuh ada fasilitas bed ukuran queen, terus ada juga AC tentunya. Wah, enak banget di sini, tempatnya nyaman. Langsung kita lihat ruangan lainnya yuk. Nah, thrift hunter, jadi di lantai 2 ini suasananya enak banget karena ini tuh tempatnya semi outdoor gitu. Nah, di sini tuh ada fasilitas meja makan dan ada kulkasnya juga. Terus kalau kalian mau masak disediain kompor, ada coffee maker, ada wastafelnya juga loh. Dan di sini tempatnya luas, kalau kalian bawa keluarga dan anak-anak ini bakalan nyaman banget pokoknya buat main. Ada sofa juga. Dan di sini ada kamar mandi sebelah sini. Langsung kita lihat. Nah, jadi untuk di lantai 2 ini ada kamar mandi yang lengkap banget. Ada shower dengan water heater dan ada juga toilet duduk. Dan kamar mandinya luas nih, thrift hunter. Sekarang kita langsung lihat kamar lain yang ada di sini yuk. Let's go. Tada! Ini dia thrift hunter kamar ketiga di Nebara Casa. Jadi beda dari kamar lainnya, dia tuh pakai konsep serba hitam nih, apa temboknya. Jadi kelihatan garang ya thrift hunter. Nah, di sini tuh ada fasilitas satu bed dengan ukuran king. Terus juga ada AC tentunya dan ada rak pakaian di sini. Keren kan? Langsung kita lihat kamar mandi. Di sini ada kamar mandi lagi loh thrift hunter. Let's go. Sebelum ke kamar mandi nih thrift hunter, di sebelah sini ada balkonnya juga. Jadi sirkulasi udara di sini itu bagus banget. Nah, untuk kamar mandinya ada di sini thrift hunter. Nah, ini kamar mandinya thrift hunter. Jadi di sini ada 3 kamar mandi dengan 3 nuansa yang berbeda. Nah, untuk fasilitas di sini itu ada shower dengan water heater dan ada toilet duduk, terus juga ada potty training buat anak-anak. Berarti kids friendly banget ya thrift hunter. Sekarang langsung aja kita lihat tempat lain yang epic banget di sini. Let's go. Oke, thrift hunter. Jadi Nebara Casa tuh nggak cuma gini doang loh. Di sini ada lantai 3-nya, rooftop yang keren banget. Kalian bakal emis banget nih sama tempat ini. Langsung aja kita naik. Thrift hunter, ini dia rooftop dari Nebara Casa. Keren banget ya. Jadi di sini tuh ada beanbag gitu, terus juga ada kayak buat ayunan gini. Instagramable banget pokoknya thrift hunter. Kalian juga bisa barbekyuan di sini sambil lihat sunset kalau sore. Wah, keren kan? Di sini udaranya juga seger banget dan Nebara Casa tuh family friendly. Terus juga cocok buat kalian kalau mau nginep sama temen-temen. Keren kan? Menurutku, Nebara Casa tuh more than a home lah. Lebih dari rumah disebutnya, karena keren banget sih. Oke thrift hunter, jadi gitu aja reviewku hari ini. Jangan lupa nonton terus We Are Thrift Hunter dan juga like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di thrift kita selanjutnya. Dadah!